Dua desa di Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah diterjang hujan deras disertai angin puting beliung pada Kamis sore. Angin puting beliung memporak-porandakan sejumlah bangunan hingga menumbangkan pohon. Dari rekaman video amatir warga terlihat pusaran angin membuat sebuah gerobak terbalik dan memporak-porandakan warung lainnya. Pemilik warung mengatakan awalnya langit sangat gelap. Kemudian turunlah hujan deras yang disertai angin puting beliung. Pusaran angin kemudian merusak warung miliknya, kerusakan terutama pada bagian atap warung dan juga gerobak. Dari data sementara BPBD Kabupaten Klaten, angin puting beliung menerjang dua desa, yakni Desa Kulon dan Desa Pokak di Kecamatan Ceper. Dan beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dari peristiwa tersebut.